Hai, balik lagi di YouTube channel aku, Yana Katrina. Kali ini aku bakal share ke kalian make up simple khusus untuk remaja. Bisa kalian pakai mungkin keluar rumah atau misal kalian mau ke sekolah juga dandan tipis-tipis kayak gini, bisa banget. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih tutorialnya, ditonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So, langsung aja ke videonya. Nah, seperti biasa sebelum make up aku bakal pakai mix and spray aloe rose. Jadi ini bakal bikin make up aku itu lebih flawless, lebih tahan lama, dan kulit aku tuh jadi lebih lembab. Nah, ini buat kalian yang mau order bisa langsung ke Shopee aku @yanakatrina88. Nah, kalau mix and spray-nya sudah meresap dengan baik, sekarang lanjut aku bakal pakai tint sunscreen dari Madam G. Ini aku pakai yang 01 light karena ini makeupnya kan makeup simple, jadi aku pakai tint sunscreen aja, jadi sekaligus sunscreen dan kayak CC foundation gitulah. Nah, ini seperti biasa ya, aku pakai dua ruas jari kayak gini. Ini langsung aja aku ratakan ke wajah. Sampai di bagian leher juga, baru aku ratakan. Nah, ini dia hasilnya, benar-benar senatural itu. Sekarang lanjut aku bakal pakai blush on dalam dari Moko Moko. Ini yang coral peach. Ini langsung aja aku bakal pakai di bagian depan kayak gini. Baru kemudian aku bakal tap-tap pakai spons. Ini warnanya bagus banget ya. Benar-benar senatural itu meronanya. Nah, selesai dengan blush on, ini dia hasilnya, bagus banget, natural banget. Sekarang lanjut aku bakal setting pakai bedak tabur dari Emina. Ini aku bakal setting pakai brush aja, jadi cuman aku bakal tap-tap pakai brush aja kayak gini, jadi biar hasilnya itu lebih natural lagi. Nah, selesai dengan bedak tabur, sekarang lanjut aku bakal bikin alis. Di sini aku bakal pakai pensil alis dari Kiss Kiss Eyebrow Pencil. Buat kalian yang mau order juga ada di Shopee aku @yanakatrina88. Kalian langsung cek aja. Nah, ini tips juga buat kalian yang alisnya sudah rapi, yang nggak mau bikin alis pakai pensil alis ya monggo. Tapi karena di sini alis aku nggak rapi, jadi aku bakal pakai pensil alis. Nah, selesai dengan alis, sekarang lanjut aku bakal pakai eyeliner. Ini aku bakal pakai dari Moko Moko juga. Jadi di sini aku sudah nggak pakai eyeshadow ya, jadi cuman pakai eyeliner tipis aja. Jadi cuma di bagian ujung tarik sedikit. Nah, selesai dengan eyeliner, sekarang lanjut aku bakal pakai mascara. Ini aku bakal pakai dari Moko Moko juga, dan karena ini makeupnya simple, jadi aku nggak bakal pakai bulu mata palsu. Jadi aku bakal jepit dulu sebelum aku pakai mascara. Nah, sekarang lanjut aku bakal pakai highlight. Ini dari Moko Moko juga. Jadi di sini aku sudah nggak pakai blush on luar, jadi langsung ke highlight. Ini aku bakal pakai di bagian ujung hidung, tengah. Kemudian di bagian ujung pipi. Di atas bibir. Sama di dagu.
Nah, selesai. Sekarang lanjut aku bakal pakai lipstick. Ini dari Moko Moko juga yang sesi nude. Jadi di sini aku bakal ombre. Untuk dasarnya aku bakal pakai yang ini dulu. Nah, setelah itu lanjut aku bakal pakai lip tint dari Brasov. Ini aku bakal pakai di bagian tengahnya. Nah, selesai untuk lipstick. Sekarang lanjut terakhir aku bakal pakai lagi aloe rose. Jadi ini bakal bikin makeup aku itu lebih flawless dan lebih tahan lama. Nah, selesai. Sekarang lanjut rambut. So, ini dia hasilnya tutorial makeup simple cocok buat remaja atau misalkan kalian mau makeup untuk ke kantor atau ke kampus, ini cocok banget. Buat kalian yang mau request makeup-makeup tertentu boleh langsung komen di video ini. Buat kalian yang mau beli setiap produk yang aku pakai di video ini, bisa langsung ke deskripsi box, di situ sudah ada link pembelian produknya. Dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Dadah!